Morning. Welcome to Dunia Rempit, baby. Tapi ingat, yang kalah jangan cuba lari. Ready? Yang title Mak Rempit tu sampah. Bapak kau sampah. Ikut sekali aku lah, bangkai ke, Mak Rempit ke, itu aku punya suka, diri aku. Eleh, bila orang cakap tak nak dengar, lepas tu sibuk cakap orang kencang sana sini. Alah kau carry macam je asal. Kau suka kat aku eh? Suka. Memang suka. Suka kecam. Eleh, tengok aku kena kecam, komen yang bukan-bukan. Tapi dia caring tu. Orang lain pun ada awet juga. Kan? Tapi tak ada macam tu. Kau dengar aku steady je. Kan? Sambil bagi kereta pun kau call awet aku lah. Pinjam kau punya MVA tak? Jangan keluar. Dah. Panas tu. Jom. Wah! Eh, Mary. Ha, masa? Aku akan berjaya satu hari nanti. Man. Baru mula, dah bikin nak kaya. Benda ni, Man. Aku bukan apa, Mary. Sejak kebelakangan ni, dia jadi macam satu fenomena tau. Sat duduk bawah kawan ni. Duduk bawah kawan ni. Kawan ni duduk pula bawah kawan ni. Tapi tak sukses. Itulah tu. Duduk tengok juga, Man. Sekali duduk bawah kawan ni. Duduk bawah kawan ni. Tapi tak kaya-kaya diorang. Macam ni, Amadi. Aku ingat aku nak slow-slow, Amadi, dalam bidang ni. Tapi tak apa, Amadi. Ha, jangan risau. Kok mana pun, aku takkan tinggal, Amadi. Tetap aku takkan tinggal. Aish. Dan ni, Man duduk dengan siapa? Dengan Amadi, ya. Man kena ingat satu perkara. Fokus one cause anti sukses, Man. Kita buktikan dekat masyarakat dekat luar sana yang kita ni boleh berjaya, Man. Ingat tu, Man. Walaupun hobi kita mati. Ah! Hantar Amadi. Macam mana? Malam minggu ni aku nak tengok je lah jentera berantu tu. Bantu ke tak bantu? Jom Amadi. Gerak. Malam minggu. Man. Pastikan kau percaya macam aku sekarang. Tempoh nanti. Rasa banyak kali dah pesek. Adik buat tak acara. Jangan adik dengar kata. Oh. Ini malam makan besar. Kau nak tengok apa? Kau nak Nak ah. Nak, boleh. Boleh pula. Kau tepi ya sikit. Wah, Zek. Bila air aku dah tertunggak ni, Zek. Kasihlah share sikit. Ini barang banyak sedap ni. Weh, dia punya mulut. Jaga sikit. Satu malam tu pun kita orang nak manja-manja je. Dan? Manja-manja. Capek tu benda-benda. Seorang pencipta kandungan aplikasi TikTok, Hakim Stopa atau nama sebenar Muhammad Sazri Hakim Jaafar, 22 tahun. Finally. Kau dapat keluar juga eh. Thank you.
Ini rap betul aku dengan budak ni. Ini budak memang sial lah. Budak baru nak out kan? Malam ni aku akan tunjuk dekat korang yang 125 biru ni budak bukan sebarang budak, okey? Kau relax jap. Sense. Ni budak Z lah gila, memanglah garing. Aku. Wow, wow, wow. Kau nak tengok Z jadi syaitan boleh lah. Kau kata kau mak rempit. Sailang lah bodoh. Wow, 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 wow. Okey ah. Kayu sugi dan clari. Z sudah mari. Bodoh kau ni. Datang sini. Sorry, sorry, sorry. Alah, kacau lah. Wah, function? Tak. Dia kata lu mak rempit. Mana lu punya jentera tau? Takde lah, aku datang tengok kejap je ni. Lagipun si Fasha tu ada dalam kereta. Tak apa. Malam minggu ni, aku bagi dekat korang lah. Sebab aku lagi memilih berbulan madu. Okay guys, ini malam aku payung makan. Hey, makan Fasha ke? Fasha, Fasha. Ni kalau aku tapak muka kau ni, meledak. Kau ni kalau dah rasa tergantung sangat kempunan tu. Banyak lagi tu. Mina-mina bersepah kat tepi tu. Itu pun kalau diorang nak lah dengan kau punya sosial yang hangit tu. Dah, jom guys. Follow aku. Alah, babi lah. Korang pergi lah. Eh, Shah. Kau tak penat ke hari-hari kerja macam ni? Nak buat macam mana? Nama pun kerja kan. Lagipun memang minat aku. Layankan je lah. Eh, kau kenal tak budak rempit tu? Budak rempit? Siapa? Alah, mamat yang baru keluar tu. Siapa? Sekejap. Ni ha. Kenal tak? Oh, tahu-tahu. Lagipun dia selalu datang sini juga. Kenapa? Tak adalah. Saja tanya. Kau tak semak eh, dengan dia? Syah, kau okey tak? Dah, jom keluar pergi ambil angin ke apa. Hey, wah kau ni Im, 24 jam eh kau dengan telefon. Gila lah, aku kacau korang. Korang boleh lah face to face. Aku ni, betul lah Jai. Aduh, kau ni Im. Jambu betul lah kau ni. Asyik dengan perempuan je. Benda sama kau tu. Sama je lah. Ha tu. Pergi sidai dah sampai lah. Baru nak sampai budak tu. Jangan beri aku lighter ya. Aku nak isap kok je kan. Aduh. Aduh, kau ni sidai lah. Weh, kau Im, Chai. Kau ngawet laju je kan? Mana air? Baas sikit. Oh,
Oh, yang aku kau sidai sampai kering ni kau buat tak tahu je eh? Eh, sorry lah Syah. Aku tadi motor member aku rosak dah. Eh, Jai. Mungkin mana pula kita nak langgar ni? Aku... Tak tahu lah macam mana kan? Kim, aku on je. Itu pun kalau kau berani ya. Kalau kau tak berani kan? Aku sendiri yang pergi cari dan aku sendiri yang akan joki. Kau betul aku macam mana kan? Jangan cerita. Aku... Kau tengoklah. Aku, mak rempit macam mana pula kan? Motor kat rumah pun dah berabuk tinggal... Yuk, sapu awak keluar. Ni tangan, tangan. Belah sini kalau kau tore ni. Keluar tu, ti ni. Kan, ujung-ujung ni keluar minyak hitam. Wow. Ha. Memang... Biasa, biasa. Memang buat dengan idola. Aku biasa kalau orang panggil idola. Hey, hey, hey. Aku rasa betul kau stop lah race-race haram macam ni. Kan, kau tak ingat lagi game RZ 2 tahun lepas macam ni? Nyampah betul lah korang ni. Tak ada benda lain ke nak sembang? Asyik race, race, race. Dah Mimi, jom balik. Banyak lagi kita nak kena settle. Pecah lah. Itulah Kim. Borak ada perempuan macam ni lah. Lalu lah. Tahu. Ada perempuan susah tu. Ni kau kemas lagi. Kembalah, lalu lah. Kimak betul aku lah ni kemas. Eh, kau dah minum kau. Kemas lah. Benda Syak umat ni. Weh, kemas, kemas. Ah, ya. Yeah, dah tak ada lah. Aku dah kemas lah. Baru lah betul aku pula nak kemas. Aduh, asal kereta ni buat hal pula. Weh, Syah. Weh, kau okey tak? Okey. Sebab tu aku buka bonet kereta ni. Lah kau, jangan garang-garang sangat. Makin garang, makin comel lah aku tengok. Eh, ni kereta kau rosak kan? Ah, ni, alalang kereta kau rosak. Sekejap lagi, towing tu aku call, dia angkut kereta kau. Engkau, aku yang angkut. Aku ada emak lebih. Dah, jom. Kau main naik dengan aku. Cepat, 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 cepat. Yelah, yelah. Marah. Kau ambil barang kat kereta sekejap. Ada-ada je lah Mak Rempit. Kau jangan garang-garang sangat. Biar aku pakai sendirilah. Ay, sini, aku ikat. Naik. Garang, garang. Kau pegang, kau pegang. Tapi, dengan satu syarat, kau kena ikut aku pergi satu tempat. Kunci, kunci buka. Kau pegang, kau pegang. Kating ni aku, kating ni. Cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kok begitu menilai cintaku begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu tak indah seperti dulu. Maumu begitu. Tempat apa ni awak? Duduk lah dulu. Tenang kan tempat ni? Tempat ni, tempat kalau saya stres, saya kecewa, saya bosan dan saya rindu. Rempit-rempit macam kau ni pun jiwang tuan. Lah, Mak Rempit macam aku pun ada hati perasaan juga. Setakat nak jaga hati orang tu boleh je. Lagi-lagi macam kau. Alah, selagi-gi je lah. Ayat kau ni macam tak kaki je. Kau tahu tak? Kenapa aku bawa kau datang sini? Kenapa? Sebenarnya aku ada something nak share. Betul ke bahawa percintaan itu sesuatu yang indah? Betul ke pecinta akan terus mengingati kekasih itu walaupun kekasih itu belum pasti wujud atau tak? Eh,
Soalan apa kau tanya aku ni? Jangan merepek boleh tak? Kadang-kadang Tuhan turunkan kilat dengan petir agar kita menangis mencari kat mana hilangnya matahari. Rupa-rupanya Tuhan nak bagi kita pelangi. Dah nak malam, Masya. Jom gerak. Sayang kau lah. Hello, Lee. Haa, ya. Ni kat mana tu? Jaga lah kereta tu. Sekejap ni lupa ambil sayang pula. Haa, ya, ya. Nanti B datang ambil sayang lah. Okay, bye. Okay, Kim. Abang balik dulu lah. Haa. Lelok, bang. Apa tu je? Okay, Kim. Aku gerak dulu lah. Jangan biar-biar aku lah. Lelok, Kim. Haa. Baik macam ni Wira kau, Kim. Rijen tak pasan. Aduh. Sorry doh yang. Sorry bi. Tak pasan nak sorry. Tak ada lawak je. Li. Kita tahu hari ni hari paling special untuk saya. Hari paling special. Nak tahu kan? Ha. Lagi ya. Yelah. Cik baik sayang tau. Kau try cik lain lah ni. Eh, terkejut aku. Apa dia? Betul eh? Apa? Eh, macam tu melawak je. Eh, macam duduk sini, Mai. Buat apa lah. Eh, Yang. Dia teman B pergi bengkel B sekejap boleh tak? Tak mahu. Dia kerja lah kat sana. Tak mahu. Jom lah. Jom. Semua akan sia-sia. Jangan putus.
Wah, wah, wah. REJA135. Ini nombor plate api coket kan? Fuyo, RZ full nose. Handle switch nose. Kick starter pun nose. Ini set brake pun kau nak nose. Ini baru king game. Wih, padu, 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 padu. Eh, kau tak nak jual lah motor ni? Weh, jual jangan Im. Jangan ajak sembang pasal jual. Ini kalau kau tak ada RM90,000, jangan cerita pasal jual Im. Habuk pun tak ada. Angin ni, angin nak lalu. Aku tempes ni, tak bagi kena. Hoi, jangan, jangan, jangan buat main. Eh, Cha. Bila sampai? Oh, baru je tadi. Orang makan belum? Eh, kau agak-agak lah tanya soalan pun. Baru dia hidup lagi kot. Oh, lah main. Gurau, gurau, gurau. Im, aku pun ada awet kak. Okay, 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 okay. Awak, saya something nak bagi. Wah, macam best ni. Eh. Ada surprise nampak, ni. Nampak, nampak, nampak. Siapa dah nampak? Pejam mata tu. Okay, okay, okay. Mata ni. Duduk belah lah. Okay, buka. Wah, okay. Ini surprise ni? Tak, tak, gurau-gurau. Tutup tu, mata tu. Okay, okay. Tangan duduk belah lah. Oh. Ini kadang-kadang ada naik tongkat rezek ni, kan? Nah. Wah, baju tu baki lah, siut. Ni tandanya saya support awak main motor. Wuih, semak, semak, semak. Kim, aku ada baju macam kau lah, siut. Wuih, tu baki. Eh, Kim, aku nak tanya kau lah, apa special lah baju tu baki ni? Aku tengok kau pakai tu hari. Tu baki ni? Kau tahu tak motor Y15 aku tu hari? Aha. Y15 putih tu kan, kau pernah bawa kan? Y15 tu aku buat 68 Z6. Z6 tau, bukan Z dada kau. Z6, itu malam. Ya, betul tu. Malam minggu. Aha. Malam minggu tadi. Champion. Champion malam minggu. Pasal apa? Pasal semua barang terbaki aku pakai. Kalau tak, tak malam minggu, dan tak enjoy lah kalau tak pakai barang dia. Patutlah paduan motor kau. Mesti lah, tengok. Paham. Eh, tapi yang game, aku... Aku nak aku lagi makan je barang awet aku. Pasal aku kat selalu pun jumpa ni. Kan? Okay, ya. Yang, apa kata malam ni Bi belanja ayang makan? Disebabkan ayang support hobi. So, Bi rasa everything apa yang ayang nak, Bi tunaikan. Yang penting ayang enjoy. Yes! Okay, Hakim. Aku nak kena gerak dulu. Okay? Bye, Im. Eh, malam minggu besok kau tak ada. Gerak lah. No harum. Zek. Kau perasan tak mamat yang nganjing kita semalam? Nganjing? Tak. Tak perasan pun. Bila masa pula aku kena menganjing? Itulah kau, Zek. Asyik nak main perempuan je. Weh, Barua. Kalau aku nak main perempuan sekalipun, aku bersangkut dengan kau. Boleh diam tak? Tak. Aku rasa mamat tu macam aim kita. Tony, kau tengah bercakap dengan siapa sekarang ni? Pernah ke orang rembat barang aku, buat siar dekat aku? Apatah lagi nak rem-rem bodoh dekat aku? Tony, ini Zek lah. Tapi Zek, kalau betul apa yang Tony cakap tu, budak tu memang sial lah. Kau nak tahu tak? Siapa yang boleh buat kerja? Siapa? Leman, kau datang sini, yap! Ya, okey, Bebe? Okey, tapi kenapa? Cepat sangat. Cepat sangat, Ibu cakap. Hei, dah 3 round kot kita lawan. Hei, ya. Apalah you ni? Dah, saya cakap lebih. Malam ni kan malam minggu. I dah full payment kot you. So, malam ni ikut I, you tahu kan I macam mana? Dengan mamat rempit I. Malam ni kita kena gegar. Alus style. Nak ikut tak? Boleh. Tapi tunggu I siap dulu. Tunggu you siap? Okay. Buat lagi tu.
Lancang sial! Weh, game! Chai! Weh, game! Kau nampak kan ni? Barang belakang aku ni? Barang ni dia, aku dah full payment. Kau punya Aisang. IT bang. IT yang boleh. Boleh. Jadi. Ya. Malam ni kita kasih lenjal. Uish, kau gila ke? Uish. Wah. Sejak bila barang pek macam kau ni? Tolak barang macam ni dah. Ha? Bang. Hei, kau. Kau bising lah. Weh, sekarang ni zaman kita lah. Zaman kita pukul nama lah. This is our star, brother. Betul? Woo! Uish. Ha? Makin melayan, makin ngaruk lah, Jai. Apa sahabat? Dia jual bagai? Adalah, bang. Eh, pandang sini lah. Ya, aku bang. Cakap dengan kau. Malam ni kan malam minggu. Ada harga ni. Belah lah, sial. Weh. Eh, bak sini. Air mana ni? Air lah. Air ke silinder? Tak lah. Belah kau. Eh, bang. Air juga, bang. Bayarlah, bang. Air, eh? Nak bayar, eh? Ni kau nampak? Tak, bang. Minum. Belah. Sial punya mamat. Hai, Wak. Sorang je ke? Mimi mana? Mimi tak ada. Dia ada urusan lain. Kenapa? Awak dah makan belum? Dah makan? Asal? Garang, no. Janganlah garang sangat. Garang tak ada orang nak tahulah. Biarlah. Wak, pandang saya kejap. Sebenarnya, saya sukakan awak. Jujur saya cakap, tak ada apa pun saya minta dari awak. Andai setia tu ada, awak tahu nak pulang ke mana. Andai sayang tu wujud, awak tahu nama siapa perlu ada dalam doa awak. Saya tak tahu kat mana saya berdiri dengan awak. Dan saya tak tahu siapa saya untuk awak. Yang saya tahu, setiap kali saya fikirkan awak, saya nak bersama awak. Itu je. Okey. Anda apa awak cakap tu betul ikhlas. Saya terima seadanya. Tapi tolong, tolong buang title mak rempit sampah dalam diri awak tu. Piwit! Mak rempit dengan apa cinta? Suka-suka nampak? Ada mana-mana saya tu? Im, kau ni sibuk je eh. Kau naikkan kereta ni sekarang. Yelah. Im, Syah. Gerak dulu lah. Dah nak maghrib tu. Gerak dah, Im. Tak hidup lah, Im. Kan motor tu tak boleh start tu. Okey lah. Kau boleh elok. Eh, apa tadi? Start. Oh, okey. Naikkan kereta eh. Wow, eh, duit. Korang kalau korang nak join game ni, duit kena keras lah kan? Wow. Game, izinkan aku bercakap. Sila. Bro, bukan setakat duit je kena keras, bro. Aku tetapi, keras. Hati kau pun kena keras baru je orang racing. Demo tak kena bagi. Buat duit kecek dengan kau, eh. Main duit. Keras sikit lah. Keras sikit. Dan ni, dia mana apa ibu? Ibu. Okey. Dua ibu, cukup. Dengar ni, tengok sini. Mak main motor ke apa? Dekat mana? Spek berapa? Motor Y15. Spek 65. Jalan lama. Deal. Bonus. Jaman. Set bonus. Gila. Awak tunggu. Apa?
saya main-main je dengan kawan saya tadi. Jadi dengan saya pun awak main kan? Tak. Saya tak main-main dengan awak. Saya serius. Jom kita kahwin. Kahwin? Awak bergurau ke apa? Tak. Dengan nyawa saya esok boleh bergurau. Tapi dengan awak saya serius. Jom kita kahwin. Betul awak sayang saya. Tinggalkan kerja tu. Kerja apa? Awak ingat saya tak tahu? Awak ingat saya suka awak sebab dia harang awak tu? Tak awak, tak. Kalau awak nak saya jadi macam perempuan lain, saya boleh. Tak, saya tak. Kalau betul awak sayangkan saya, buang title awak nampak sampah awak tu. Saya sukakan awak. Jujur saya cakap. Tak ada apa pun saya minta dari awak. Andai setia tu ada, awak tahu nak pulang ke mana. Andai sayang tu wujud, awak tahu nama siapa perlu ada dalam doa awak. Saya tak tahu kat mana saya berdiri dengan awak. Dan saya tak tahu siapa saya untuk awak. Yang saya tahu, setiap kali saya fikirkan awak, saya nak bersama awak. Itu je. Eh, kau kenal tak budak rempik tu? Budak rempik? Siapa? Alah, mamat yang baru keluar tu. Kau tak semak dengan dia? Meski hati tak akan. Mak rempik macam aku pun ada hati perasaan juga. Setakat nak jaga hati orang tu boleh je. Lagi-lagi macam kau. Alah, selagi gigi je lah. Saya main-main je dengan kawan saya tadi. Jadi dengan saya pun awak main-main kan? Tak. Saya tak main-main dengan awak. Saya serius. Jom kita kahwin. Kahwin? Awak bergurau ke apa? Tak. Dengan nyawa saya esok boleh bergurau. Tapi dengan awak saya serius. Hei Zek, kau tengok apa tu? Weh, Zek. Aku tengah tengok cerita kan. Jangan ganggu aku boleh tak? Kau tengoklah ni, Zek. Kau tengok ni, Zek. Eh, ni bukan barang kau ke? Sialah baru air. Zek. Aku dah cakap tapi kau tak nak dengar. Macam panas ke tu? Kau boleh diam tak? Tak apa? Macam ni lah korang. Aku akan bukti lah dekat korang. Siapa Zek? Yeah.
asal kedai tak tutup lagi ni. Syah. Oh, Syah. Syah. Pergi tu. Im. Im. Im, bangun ni, Im. 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 Im, bangun. Halo, bosku. Macam wangi dah apa bangkai tu. Comelkan dia tidur. Kau siapa? Kau nak apa sebenarnya? Kau tak perlu tahu aku siapa. Kau dengar. Abang Cam, garing kan bunyi barang ni? Eh, sial. Kau nak apa sebenarnya? Kau ingat eh? Kau sentuh dia sekali, aku cari kau sampai lubang cacing, sial. Kau pernah dengar tak game sekilo? Ataupun kau baru bernyawa dalam dunia rempek ni? Eh, babi! Aku ni kalau orang tak ganggu aku, aku tak ganggu orang. Dan anjing pun kalau kau tak baling batu, dia takkan menyalak lah, sial! Sekarang ni... Eh, bukan! Kau bagi tahu mamak tu kalau dia sayang sangat dengan kau... Kau suruh dia siapkan jentera tu! Jumpa aku dekat jalan lama! Itu pun kalau dia sayang dengan kau! Kalau dia menang, kau bolehlah nak happy ending dengan dia! Tapi... Kalau kau kalah, mamak tu kalah. Kau jadi barang aku sampai kau mampus. Okey, anda apa awak cakap tu betul ikhlas. Saya terima seadanya. Tapi tolong, tolong buang title mak rempik sampah dan diri awak tu. Eh, soalan apa kau tanya aku ni? Jangan merepek boleh tak? Kadang-kadang, Tuhan turunkan kilat dengan petir agar kita menangis mencari kat mana hilangnya matahari. Rupa-rupanya Tuhan nak bagi kita pelangi. Kalau betul awak sayang saya, tinggalkan kerja tu. Boleh jangan main eh. Ya pergi mak.那个八号的tab帮我清台一下。老公啊，呼，如果每天这样子，这样多人是不是很好赚？是不是？嗯，是啊。如果每天钱多，买点饼干，bagus哦。哎，Zack。 Barang yang kau simpan tu, kau dah bagi makan belum? Nanti dah basah-basah pula jadi kes bunuh kedua. Weh, kau tak bagi makan lagi? Tak apa, tak apa. Kalau kau tak bagi makan lagi, mari sini. Abang Joe bagi makan. Lagipun, biar aku ni dah lama tertunggak. Kau jangan berani nak try-try barang aku. Lebih baik korang semua ni fokus untuk game malam besok. Kalau aku menang, apa yang korang nak, aku payung. We'll be right back.
Zek. Ha, macam baru tu. Jadi tak? Mestilah jadi. Nak ke tak nak ke, malam ni dia mesti kena turun juga. Sebab apa aku cakap macam tu? Tu, dalam kereta aku tu ada barang dia. Yahoo! Ini malam aku yang joki. Tapi kan Zek, apa tak cukup power ke 125 biru tu? Oh Sam, 125 biru memang kau tu belum cukup power lagi. Malam ni, malam ni aku sendiri akan bawa motor aku, dan aku sendiri juga nak tengok dia melayang depan mata aku. Aku nak dia mati. Hey Zek, kau yakin ke? Kau tahu kan kisah silam ni macam mana? Tony, kau tu baru lagi dalam bidang ni. Hey, apa kau lupa apa yang aku pernah pesan sebelum ni? Aku dah pernah cakap kan, siapa-siapa je yang ganggu aku punya barang ataupun buat tai dengan aku, aku akan balaskan dua kali ganda. Dan aku tak kisah kalau berbabitkan dengan nyawa sekali. Han? Hey, Tony. Ini kali ya, aku pastikan happy ending. Jalan mati. We'll be right back.
Sedap gila barang semalam sial. Kalau hari-hari macam ni, kan best. Taklah senang sangat aku. Tony, ada apa kau nak jumpa kita orang ni? Aku baru je nak keluar cari bunga. Tony, Tony, kau cuba cerita. Itulah tu. Aku yang muka macam Fatah Amin ni pun tak ada orang nak. Apatah lagi kau, Sam. Eh, korang. Korang dengar sini, eh. Korang tahu tak apa plan Zed? Korang tahu tak yang Zed nak main kotor? Dan, korang tahu tak yang Zed betul-betul nak race? Alah, Tony. Race je pun. Habis tu, kau tak pernah join Lu Baram ke? Malam minggu yang kau turun tu, benda apa? Kau ingat malam minggu pesta muda-mudi? Eh, bodoh. Memanglah aku join race haram tu. Tapi kali ni, korang tahu tak yang Zed race tak melibatkan duit? Ini mesti melibatkan perempuan kan? Kalau macam tu, aku setuju. Eh, kau jangan buat lok bodoh boleh tak? Memanglah aku merempik. Tapi, aku ada hati perut. Kau tahu tak yang Zed akan plan taktik kotor walaupun game ni sekelo? Ya, memang Zed main bukan dengan duit. Tapi, dia nak nyawa budak tu melayang. Korang tahu tak yang kita dalam bahaya? Aduh, bodoh betul lah. Ni mesti salah petina tu. Aku panaslah dengan si Fasha tu. Aku tahu Zed bengang mesti dengan Fasha tu. Sial lah. Sebab tu aku beritahu korang yang Zed pasang plan yang tak masuk akal. Habis tu, apa plan kau tadi? Engkau himpun budak-budak kau seramai yang boleh. Aku nak. Dan yang paling penting, aku nak kita menang malam tu. Dan jangan sampai nyawa melayang. Okey? Jangan risau. Pasal Zed, aku yang cover. Apa nama kau? Ahmad Zakri Abdullah. Orang panggil kau apa? Zed. Kau tahu kesalahan kau apa ni? Kau tahu kau kena tangkap sebab apa? Bukan tuan. Tu bukan saya. Kau tahu. Kami dah lama mengikuti perbuatan kau. Kau tahu dari awal kau buat, semua kami dah tahu. Ni siapa? Aku tanya, ini siapa? Saya buat semua ni bersebab, tuan.
Sebab apa kau buat semua ni? Tuan tak tahu apa yang saya lalui. Apa yang kau lalui sampai kau sanggup buat semua ni? Saya minta maaf tuan. Saya buat semua ni cuma nak kebebasan. Bila saya buat semua benda ni, saya akan rasa puas dan tenang. Dan lagi satu, saya ni tak dapat perhatian daripada family saya. Dan saya buat benda ni pun sebab saya nak cari makan je tuan. Jadi, kau sanggup kehilangan adik-beradik kau, ibu bapa kau, dengan kau buat perkara macam ni? Kau dah rasa bangga kau boleh buat macam ni? Kalau saya di luar sana sekalipun, saya memang tak berguna. Lebih baik tuan hukum je saya. Kalau saya cuba berubah untuk sekalipun, orang tak akan pandang saya lagi. Orang akan pandang saya sebelah mata je. Lagipun, family saya tak pernah ambil tahu pasal saya. Saya dah mula reda. Dan dia kata saya akan dijatuhkan hukuman, saya akan hadap dengan penuh reda dan sabar. Kau tak boleh cakap macam tu, Zek. Apa yang berlaku ni semua takdir Allah. Kau jangan pernah rasa putus asa. Kau kena ingat, ibu bapa kau bukan tak nak ambil tahu tentang kau. Tapi, cuba ubah diri kau. Dan bukti kepada mereka yang kau boleh berjaya. Aku tak salahkan kau. Kalau kau minat motor sekalipun, tapi kau guna minat dan hobi kau di tempat yang betul, baru kau boleh berjaya. Kau ingat kan? Ini bukan perakhiran kau, tapi ini baru permulaan kehidupan kau. Pandai cakap pandai. Tak. Sanggup dengan kau.